Selamat siang, Mas Bro. Inilah aktivitas kerbau yang berada di padang sungai luar. Oh. Ini ada burung bangau, Mas Bro, yang berada di atas punggung kerbau. Jadi kutu ini, Mas Bro. Terkadang ada kutu di atas badan kerbau dimakannya ini. Ini setiap paginya kerbaunya dikeluarkan untuk mencari ulam sendiri. Siang hari menjelang sore jam 2 atau jam 3 kerbau digiring kembali ke dalam kandang. Seperti inilah kerbaunya kalau ngulam di air ini, Mas Bro. Ratusan kerbau di sini, banyak. Ini pawang ini. Jadi kerbaunya dikumpul jadi satu nih. Digiring agar kumpul jadi satu nih. Banyak kerbaunya ini, Mas Bro. Banyak sekali.